sembrono. Jadi ono utak aneh tu ono ni. Aku yang tahu bang, ono ono di utak ono yang tahu bang. Aku yang jawab sih nyata. Karena percaya tak ono kuspa. Takuan pertama ni, apa ujian? Mau karena kita takut apa kos ni ni? Aku dibocor ke iyo, lo dibocor ter. Apa nak nong? Repot. Ya, tapi rawalah tukang ya bocor ujian nasional. Kalau terus sepakat nong ujian aku dibocor. Lah soal mau karena akhir aku legal, mak kan. Ya semua pokoknya boleh. Mau karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Modin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya, kamu harus pilih satu saja, yang bil bayyina. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha illallah, ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai awal asal usul aslul maujudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wasitolah, pokoknya sementing iso. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak bisa diwaris hartanya. Umpama nabi dunyane iso diwaris, nanti ada kesan nabi ngumpulkan harta itu demi anak cucu. Jadi sekian hukumnya nabi itu khusus. Karena biar kelihatan ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar nah. Lu nabi orang nabi piye to, Mas? Wes contoh paling gampang salat. Makanya nabi kalau mau salat sampai as-salatu aima. Coba sampean lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonceng nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti iki ben anak putu kula kiat sholat, iki sukani duwe, iki menungso. Kuwate sholat tuh nak duwe. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda, robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngintikan gini, Gusti, anak putu kayak duwe sing akeh ben gelem sholat. Nak ngono kan materi ini nomor satu. Beliau enggak yang disebut robbana liyuqimus sholat. Gusti, anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi kudu duwe. Tapi orientasinya ya satu sholat. Napa? Sholat. Dan disebut robbana liyuqimus. Itu kalau tidak nabi tidak bisa. Kalau tidak nabi, itu tidak bisa. Faham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir nabi kalimatnya apa ya? As-sholat. Umati. Tapi tetap nyebut as-sholat. As-sholat. Semuanya. Lu itu kalau tidak nasi tidak bisa. Donald Trump malah raiso, aneh-aneh. Nah makanya tapi zaman akhir ya, tes-tesan sholat itu terus jadi karu-karuan. Oh itu kias malfarik, cara ilmu usul pakai kias malfarik, kias tapi karu-karuan. Nah, tes-tesan sholat ya mesti bener mustopa lah. Sholatnya mau warm terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Kan Indonesia bangkrut. Enggak privat tidak norogen. Ada laporan perbankan, ada komane, bulat. Kan ini anti matematika. Pokoknya laporan enggak ada komane. Bulat. Padahal komane bank bisa triliunan. Tapi agar komane bulat. Anjir santri itu biasa, misalnya badi sangat ngatus, sewu. Mbak badi sewu orang ngatus ya, sewu umur, pokoknya bangsa koma itu apa ya? Angel, bulat. Serepa.